The pressure is very heavy on me lah, sebab yelah aku yang gatal kan nak buat benda ni, dan aku yang involve kan my brand semua kan, boom lah tu semua, kat basikal ada, dekat kat jersey ada semua. So and aku buat untuk diri aku sendiri lah, of course. Aku memang suka challenge diri aku. Second, aku buat for the brand kan, sebab aku tak suka jadi poser dalam apa benda pun. Aku tak suka jadi poser. When we created produk untuk active lifestyle ni, so aku sendiri kena tunjuk kan yang aku juga aktif, so that I can understand apa yang diperlukan oleh orang-orang aktif ni. Kau bayangkan kalau aku cakap, oh, kau minum lah ini memang bagus, dia punya electrolyte bagus bla bla bla, tapi aku tak tahu apa aku cakap kan, kan ke tak bagus, kan ke itu fake marketing kan. So aku carry that burden atas bahu aku lah. Itulah pressure yang aku rasa kan. Berjayanya aku maknanya brand yang aku carry ni pun berjaya lah. Preparation is the most crucial part lah nak buat semua benda ni. Luckily aku berkawan dengan kumpulan Iron Man ni kan, so diorang dah advise aku macam-macam cara lah. Hari ni kita last block, especially untuk kawan-kawan yang buat Langkawi. Jadi dia punya level of intensity dia hari ni lain macam sikit, tengok. But I think after 4 bulan, 4 dan 5 bulan kita berlatih sama-sama, I think today's session has concluded all lah. It went very well. I rasa kawan-kawan semua very fit take on Langkawi, insyaAllah. Kepada semua kawan-kawan triathlete, kawan-kawan yang akan menyertai Ironman Langkawi, selamat maju jaya. I wish you a good race, finish strong, and of course all the best to the future Ironman. Ramai orang nasihat aku juga, dia kata, John, kau berlatih basikal, lari, berenang je tak cukup, apa lagi nak kena tambah? Kata strength training, kau kena buat strength training. Aku tu pula strength training pula. Aku pun buat dengan Tengku Wana, Wana Fit. Dia datang rumah, kita punya training start pukul 7 pagi sampai 8.30 pagi. So Tengku Wana akan train aku punya strength lah, lower body, upper body dengan core. Itu kita buat 2 kali setiap minggu. So aku dah pakai kasut ni, aku plan nak semayang dekat second loop, atau aku habis first loop, aku baru aku akan semayang. Aku tak tahu lagi lah macam mana, tapi bukan di situ. Sebab aku dah letak kain pelekat aku, botol air untuk ambil air semayang dekat special need punya tempat. Tapi aku fikir lah, sekejap lah, buka balik kasut aku, ambil air semayang, aku semayang kat situ, dekat tempat transition. Habis semayang aku dengar suara dia, suara Amir. Itu, hey John, nak start ya? Lari balik lah dengan Amir. Itu kita lari sama-sama lah. Aku start lari laju, pace 5 lebih. Kena marah dengan Amir. Oi, gila kau ni, laju sangat ni kan. Nanti tak habis, betul lah. Sebab rupanya memang macam tu. Bila kau lepas kayu, kaki kau automatik akan lari laju. Siapa yang tak ada pengalaman macam aku, aku akan continue lari laju gitu. Tapi Amir ni dah ada experience. Dia kata kalau kau continue ni, kau takkan habis 42. Sebab pace 5 ni bukan natural pace aku. Full marathon memang aku target 6.5 jam. Untuk lari, aku dedicate kepada Azad. Sebab Azad ni dia suka Sonic, Sonic the Hedgehog. And dia perasan dia lari laju. Tapi problem dengan Azad ni, dia pergi selection bola, dia lari macam ni, macam Naruto punya position tu. Tapi tak kisahlah, asal lari aku mental aku set, aku akan lari macam Azad lah. Punya excited berlari kan, dia ingat dia kuat lari. So aku pun lari lah. Tak banyak berlaku benda pelik-pelik lah waktu lari. Cuma lari juga dalam keadaan hujan. Aku memang tak boleh kaki aku basah sebab aku cepat blister. Sampai tahap aku pakai stocking 2 lapis, twin skin punya socks. Tapi memang itu lari basah. Waktu kilometer ke 12, waktu tu pace tengah okay, steady, Amir cakap dengan aku, John, kau pergi lari dulu lah. Aku macam tak best badan, macam nak bomb. Aduh man, aku risau sebab aku ni lagi sorang-sorang.
sebab dekat airport tu gelap. Ya, tapi kali ni dia letak lampu-lampu abad steel, kau sorang-sorang. Mental weh. Sorang-sorang tu aku banyak bercakap dalam hati lah. Hari tak ada apa sangat lah. Just terlalu sakit kaki aku. Kau dah start rasa macam, alamak apa kaki aku pedih gila ni kan. Kaki aku sebenarnya macam terbelah. Aku memang ada masalah tapak kaki terbelah. Kulit tumbuh macam tu. So kalau dia basah lama-lama sangat, friction dia akan terbuka. Memang sakit dia Tuhan sahaja yang tahu. Dan aku dapat rasa kan, bahagian yang forefoot aku ni, dia dah start melecit tau. Kau bayang basah yang sebasah-basah ni. Tak nak, tak nak. Tak nak. Oring. Ha? Oring. Oring. Oring, oring, oring. Oring. Boom, boom, boom. Yang. Ya. Sudah minum sekali. Sempat tau pergi tu yang dah. Rukul dulu. Sempat, sempat sangat. Sempat sangat berjalan pun habis. So, aku run dalam keadaan yang sangat sakit. Amir, abang. Tuan, saya tengok ni. Jun, you better than this. Tak stop. Finish this. Let's go. Takkan stop. Bila kaki kanan aku dia dah start blister. Dia sebenarnya kiri kanan aku blister. Kaki kanan ni lebih sakit lah. Lebih sakit. So, aku banyak adjust position lari aku. Aku dah tak lari with my normal posture dah. So, aku banyak beratkan ke kaki kiri aku. Kaki kanan macam hincut-hincut je. So, bila aku buat macam tu, start kaki kiri aku sakit. Dekat bahagian lutut tu, keliling lutut aku, katalah ni lutut, kat tepi ni dengan bawah lutut aku ni rasa macam ada orang gergaji. Setiap kali aku pijak, dia rasa macam ada orang gergaji. Gergaji tu aku ni, ya Allah, sakitnya. Jom, let's go. Lutut aku sakit. Sementara je. Habis sikit je. Ya, sakit lutut lah. Lutut 20 kilo lagi. Tahu. Relax lah. Kau ada banyak masa lagi. Setakat nak habis tu tak ada hal. Ya. Ha. Paling lambat kalau kau berjalan pun sampai 11.30. Serius lah. Ha. Ya, tapi tak apa. Kau ambil masa kau je. Eh? Kau jangan paksa. Ikut kau boleh. Tak boleh jangan lah. Sebab kau ada banyak masa lagi. Yang kena sepuluh. Sepuluh jam. So aku dah start rasa macam, sebuah tak kena ni. Sebuah tak kena ni. So aku singgah lagi. Dekat bahagian water station. Aku ambil lah pisang lah, gel lah, apa, air pun aku minum. And dia dah tak boleh minum lah tau. Kau tahu kau kena minum juga. Tapi badan kau kata kau dah tak boleh terima dah air. So aku banyak masuk ke air, aku kumur-kumur-kumur pun yang ludah. Aku masuk air, aku kumur-kumur, aku telan lah 2-3 titik pun yang aku ludah balik. Itu je aku boleh buat lah. Aku dah minta. Amin. Amin tak layak. Amin dah buang lah. Ha. Ada jumpa? Ada kat belakang. Di jalan lah? Sian je. Last loop, John. Let's go. Last. Sampailah kilometer 30 lebih. Betul tak? Kan 30 lebih. Dah gelap lah macam tu. Gelap. Gelap lah. Tiba-tiba aku dengar ada orang lari belakang aku. Hey, John. Suara sama. Aku cakap, weh Amir, aku tengok Mamat. Dia kuat. Dia mesti boleh kejar aku balik. Tapi time tu aku macam, yalah lagi lebih kurang 10 kilo nak habis. 32 macam tu lah time tu kan. Lagi 10 kilo nak habis, aku macam, lega lah. Aku ada peneman kan. And time tu, ramai juga orang teman tepi-tepi tu semua kan. Semua dah cheer-cheer semua. Tapi ingat lagi berbaki 8 kilo lah lebih kurang. Itu the longest 8 kilo. Padahal 8 kilo.
Allah. Bukan nak belagak. Tiap-tiap hari lagi. Lebih 8 kilo. Tiap-tiap hari. Easy. Terima kasih semua. Okey, bang. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Thank you, thank you. Sesi motivasi daripada anak yang mendoakan bapa dia untuk jadi Ironman cepat sikit. Kita video call. Mak, mana Azad? Mana Azad? Azad doakan jadi Ironman. Amin. Apa hari tu memang tak boleh. Amir suruh aku lari. Jom lari sikit, jom lari sikit kan. Aku tahu aku dah tak boleh. Aku dah betul-betul tak boleh. Aku tak nak. Yang aku paling risau, kalau aku push juga, terus terlalu sakit sampai tak aku tak boleh bergerak. Tak pasal-pasal lagi 8 kilo nak ambil Ironman, aku DNF. Aku cakap tak boleh Amir. Kau nak lari, kau lari Amir. Aku mana tak boleh. Aku jalan, aku fast walk. Pace 9, 9.5, pace 10. Sepanjang cenang tu orang sorak juga. John, how's good? John, semua memang. Waktu tu kau lari laju. Tapi aku rasa laju bila aku tengok video sama. Habis aku rasa cik lari cik handsome kan. Sebab ramai orang kat situ kan. Happy lah kau tengok ramai lah. Berbilang bangsa, berbilang negara, semua sokong tu kau kan. Jom baca nama aku kan. Jom, hosbu semua memang happy. Tahniah bro. Ramai. Orang semua je, lari Jom, lari. Aku, setiap orang suruh aku lari ya. Aku punya hati terguris. Weh, dah tak boleh lari lah. Tapi semua orang sokong, kau semangat lah kau jalan. Laju. Aku nampak satu signage dia tulis. You paid to do this. Kau yang bayar untuk buat semua ni. Ada tulis yes I can. Semua tu aku baca lah. Banyak lah signage yang best lah. Aku baca seorang sorak. Sampai U-turn tu lagi 2 km nak ambil. Fuh. Waktu tu pun aku dah rasa dah cukup lah tu. Kau dapat balik tenaga ke? Masuk balik tenaga ke? Tapi walaupun macam tu, aku still tak boleh nak lari lah. The pain was unbearable. Memang sakit dia, tak tahu lah, susah nak explain. Sebab aku pun tak pernah rasa sesakit itu. Aku gagal juga. Tengok marking tu boleh 600 meter, 400 meter. Orang semua dah ikut dah kat belakang. Aku punya business partner semua dah datang. Aku dah jerit aku yang yeah. Dah macam gila, waktu tu semua dah ada kat situ. Alif, Sata, Idan, Shah, Kofi, Wan Manan, Gedek, Mat Lef, semua dah. Mereka dah sorak-sorak. Go. Man, well done bro. Congrats bro. Well done man. Slow, compose. Run. Siapa nak masuk dulu ni? Dalam hidup ni, kita kena sentiasa berfikir macam mana nak jadi extraordinary. Kita kena sentiasa rasa dahaga. Dahagakan kejayaan. Kita kena rasa dahagakan pencapaian. Dahagakan kemenangan. Barulah kita boleh jadi extraordinary people. So my way of being thirsty, of achievement, of winning adalah dengan buat Ironman lah. Barulah kita akan ada rasa sense of achievement.
barulah kita akan sentiasa upgrade diri kita, tambah baik diri kita, jadikan kita a better person. So, kepada orang lain, nak menang, nak capai sesuatu, nak improve diri dia mungkin dengan buat benda lain lah, tak semestinya Iron Man. But at the end, kita jangan sentiasa selesa dengan apa yang kita dah ada. Kita kena sentiasa dahagakan sesuatu yang baru, yang lebih hebat daripada sebelumnya. Thank you jaga anak-anak tau. Thank you masak tu eh. Yeah, ini apa? Thank you tu. I am an Iron Man. So yeah, kita kena sentiasa be thirsty.